Tidak memberi laluan mudah buat JDT walaupun Felda bertandang ke Stadium Larkin. The Fighters sekali lagi membuat kejutan awal hasil satu sepakan sudut. Bola terkena tangan Haris Harun untuk memberikan penalti buat Felda. Dan penyerang Felda, Thiago Augusto mudah meledak gawang JDT awal minit ke-5. JDT yang tersentak dengan gol awal itu mula meningkatkan tempo permainan dengan mengasak kubu Felda. Tetapi pada minit ke-39, Indra Putra Mahyudin hampir memberi kelebihan selesa buat Felda tetapi percubaannya berjaya disekat penjaga gol JDT. Peluang terbaik turut diperolehi Safiq Rahim pada minit ke-40 untuk menyamakan peluang namun percubaannya tersasar. Felda kekal mendahului 1-0 sehingga tamat babak pertama dan bersama membuat kedua, Kapten JDT Safiq Rahim membuat Stadium Larkin gempak-gempita dengan gol penyamaan pada minit ke-49. Ketika JDT terus mengasak kubu pertahanan Felda, Zarahan Kranga mudah menewaskan Farizal Marlias untuk gol kedua Felda pada minit ke-76.